Assalamualaikum. Hai teman-teman, hari ini saya mau membuat donat ubi ungu teman-teman. Ini ada tepung setengah kilo. Pakai telurnya 2. Saya pakai gulanya sedikit aja biar nggak terlalu manis. 1, 2, 3, 4. 4 sendok aja. Saya pakai garam sedikit. Masukkan ragi yang udah diseduh pakai air hangat, teman-teman. Ini raginya sudah diseduh pakai air hangat. Masukkan semua. Mumpung anak lanang libur nih, guys, bikin donat. Diaduk-aduk. Daripada beli, teman-teman. Enak bikin sendiri, dapat banyak. Ini saya bikin kira-kira tepungnya setengah kilo, teman-teman. Arek nang kebun nggak jadi, anaknya bikin minta dibikinin donat. Jadi ke kebunnya besok aja. Saya masukkan ubi ungunya, teman-teman. Tadi udah saya rebus, udah saya ulek-ulek, udah hancur. Nah, ini saya ngadolinnya pakai tangan aja biar gampang. Saya ngadolinnya pakai tangan, teman-teman, biar gampang. Kalau pakai sendok ya susah deh. Diaduk merata ini. Guys, ternyata vanilinya lupa, teman-teman, belum saya masukin. Maklum udah tua, pikun. Jangan sampai pikun, masih muda udah pikun. Masukkan vanilinya. Lupa vanilinya, bos. Saya kasih air sedikit biar hancur vanilinya. Belajar bikin kue. Maklum masih belajar, jadi masih lupa-lupa. Kasih mentega kira-kira 2 sendok, guys. Gak usah banyak-banyak menteganya. Ini 2 sendok lebih apa enggak ya? Dah, segitu aja. Diuleni lagi. Cantik, guys, warnanya ungu. Cantik banget. Oke, teman-teman, ini seperti ini aja dulu ngadoninya, nggak usah lama-lama, nanti takutnya encok pula. Seperti ini aja, dah didiamkan dulu biar mengembang 2 kali lipat, baru deh nanti digoreng. Saya tutup menggunakan nampan, teman-teman, biar mengembang dulu. Oke, teman-teman, ini udah ngembang 2 kali lipat, teman-teman. Ini saya kempeskan supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Ini saya uleni sebentar saja. Saya siapkan alas, taburi tepung. Ini ada apa di bawah ya? Ada yang sembunyi ini apa? Oh, tepung. Lalu pindahkan di sini. Ini baru nanti saya bagi-bagi, teman-teman. Anak saya minta dibikinin donat yang jumbo katanya, yang gede. Oh, saya kasih alas, takut ininya koyak. Saya kasih alas. Nah, seperti ini. Dibagi. Kita bulatkan, teman-teman. Kita bulatkan seperti ini. Udah cantik banget ini. Ini cuma diaduk-aduk, teman-teman. Nguleninnya cuma sebentar doang, nggak nyampe 1/4 jam. Udah jadi donat yang cantik banget. Nah, seperti ini, teman-teman. Saya taruh di sini. Di sini. Taruh di sini. Taburi tepung dulu biar nggak lengket, teman-teman.
Taburi tepung dulu. Taruh di sini. Oke teman-teman, ini udah siap saya bulat-bulatkan teman-teman. Nah ini mau lanjut saya lobangi teman-teman. Saya giniin dulu, lanjut saya lobangi. Lobanginya pakai tangannya teman-teman, pakai jari seperti ini. Nah seperti ini saja lobanginya teman-teman nih. Gampang kan? Besar teman-teman. Dulu saya pernah beli teman-teman, harga satu biji donat tuh Rp6.000 di toko kue teman-teman, mahal banget ya Allah. Padahal rasanya ya Allah, rasanya ya kayak gitu deh. Teman-teman jangan saflok ya sama ini tangan saya yang hitam nih. Maklum wong tani ya, hitam deh kulitnya. Kalau cuma ibu rumah tangga aja ya putih. Namanya orang tani, tiap hari di ladang, dijemur matahari ya hitam. Gak apa-apa hitam. Yang penting happy. Walaupun kulitnya hitam, yang penting happy. Karena di ladang tuh teman-teman, hati itu tenang gitu. Oke, udah siap dibulat-bulat nih teman-teman. Sudah selesai nih. Minyaknya udah panas teman-teman. Masukkan donatnya. Dibalik teman-teman biar nggak gosong. Cantik banget masya Allah. Alhamdulillah berhasil bikin donatnya. Lumayan daripada beli teman-teman. Cantik, alhamdulillah. Oke teman-teman, ini donatnya sudah mateng. Lalu kita angkat. Tuh. Lepas. Cantik banget teman-teman, masya Allah. Ini kalau menurut saya udah cantik banget ini. Masya Allah, gede-gede banget guys donatnya. Tara, donat ubi ungu jumbo request anak lanang sudah matang teman-teman dan sudah siap disajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Semoga berkah barokah dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dan mohon maaf jika saya telat balas komen, telat berkunjung teman-teman karena dari kemarin jaringan mati teman-teman. Wassalamualaikum.